gelar sunatan massal untuk peringati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Probolinggo CB News Indonesia. Klinik Mayang Medica yang ada di Jalan Patimura, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, adakan sunatan massal dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022, tepatnya 1444 Hijriah. Sunatan massal ini diikuti 50 anak. Kegiatan ini merupakan bakti sosial yang rutin dilaksanakan dan sudah menjadi program kita dalam setiap tahun, untuk membantu sesama yang membutuhkan serta menciptakan generasi yang cinta kepada Rasulullah, beriman, dan bertakwa, jelas Dr. Gigi Titik Warniasih di sela-sela kegiatan. Dr. Gigi Titik Warniasih yang juga pemilik klinik Mayang Medica ini juga mengaku, bahwa pesertanya tidak hanya dari sekitaran sini, namun juga dari masyarakat umum. Kegiatan sosial yang digelar ini merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat, serta untuk mengajarkan semangat gotong royong dan energi positif untuk maju, dan tentunya bisa bermanfaat juga bagi semuanya. Muhammad Irfan, salah satu peserta, merasa senang dengan adanya sunatan massal ini, apalagi gak ngeluarin biaya alias gratis, ucapnya. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mau digitan, mau disunat, berani tak? Dari mana? Dari mana dek? Rumahnya mana? Ini putranya. Putranya nomor berapa? Nomor 2. Dari mana, Mbak? Dari Sumbertaman. Sumbertaman. Senang enggak dengan adanya itu, kan gratis ini toh? Nggih. Oke. Dengan siapa, Mbak? Kumalasari. Oke, makasih. Mungkin bisa disampaikan kegiatan pagi ini, kok ada kegiatan apa ini? Kitanan massal ya? Ini gimana ini? Ini di klinik Mayang Medica, Jalan KH Mansur, RT 1, RT 10. Kita ada agenda tahunan menjelang. Tiap tahun ya ini ya? Tiap tahun terus? Untuk memperingati Maulid Nabi. Oh ini peringatan Maulid Nabi. Jadi kita melakukan kitanan bagi sosial berupa kitanan massal sebanyak 50 anak. Gratis kan? Gratis, Pak. Wah, luar biasa. Plus pernah konsumsi sertifikat. Oh gitu ya. Obat, oh, dapat sertifikat juga. Dapat sertifikat. Okay. Dan ini adalah agenda tahunan. Sudah 3 kali ini. Iya. Tahun ini kita mengadakan kitanan massal. Semoga bermanfaat. Betul. Untuk iya. Masyarakat sekitar. Nah, sementara ini bagi peserta yang digitan ini gimana, Bu? Datanya gimana dari Ibu? Apa Ibu mencari atau gimana? Ya, jadi memang kita menyebar pengumuman dari kita maupun ke Pak RT, Pak RT. Yang mau barangkali warganya yang mau gitanan gitu ya. Oh, okay. Sudah sekitar 1 bulan kita menyebar informasi untuk mencapai sasaran 50 orang. Oke. Okay. Terakhir, Bu, harapannya sendiri apa, Bu? Dikit aja.
harapan saya semoga apa yang kita lakukan kegiatan sosial ini dapat bermanfaat, terutama di masa pandemi ini Pak, yang mana kita semua artinya mengalami musibah ya Pak. Betul. Semoga kenikmatan ini bisa membantu sesama. Betul. Di Kota Probolinggo. Iya. Terima kasih. Dengan siapa Ibu? Saya Dr. Diki Riki Warniansi, pimpinan kenikmatan yang di Kota Probolinggo. Oke. Terima kasih Bu Dokter.